pas tuh masih bilang Kak Hajinya jadi tahun 2020. Kan pas aku cek di aplikasi bilang kayak tahun 2030. Kamu nanya, kenapa estimasinya mundur? Jadi, estimasi keberangkatan jemaah haji dihitung dari banyak jemaah haji yang masuk dalam daftar itu gimana? Kurang lebih 6 jutaan dibagi kuota jemaah pada tahun berjalan. Indonesia sendiri diberikan kuota jemaah 200 ribu lebih per tahun oleh pemerintah Saudi pada kondisi normal. Namun, tahun 2022 lalu, hanya 45,6% dari kuota normal akibat adanya pandemi COVID-19. Pastinya pemerintah Saudi yang menerapkan protokol keberangkatan jemaah haji jauh lebih lama. Ada yang spesial nih. Jadi itu dia. Kuota jemaah haji Indonesia tahun ini sebesar 221 ribu jemaah. Dalam artian jumlah ini sudah kembali seperti pada kondisi normal loh. Jadi disarankan untuk mengecek lagi estimasi keberangkatan haji secara berkala ya. Dan gak ada pembatasan sih ya.